Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Keadaan alam di bumi ini belum juga membaik. Itu dikarenakan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum muncul dan belum juga bertindak. Sampai detik ini, beliau belum mau bertindak karena masih membiarkan orang-orang munafik dan orang-orang zalim agar segera cepat-cepat menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini tidak menggunakan kekuatan fisik yang hebat dengan menelusuri satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi beliau akan memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini dengan menggunakan kekuatan rohaninya yang hebat, tanpa harus turun langsung secara zahir untuk menelusuri satu persatu ke tempat yang akan diperbaiki. Banyak sekali kaum muslimin yang beranggapan bahwa kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin perang. Padahal setiap zamannya, kehadiran setiap manusia utusan Allah adalah untuk membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat dan hadir sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk kepada masyarakat manusia agar tetap berada pada jalan ketuhanan. Dari zaman dulu hingga sampai pada zaman sekarang ini, kehadiran setiap manusia utusan Allah selalu menjadi rahasia bagi banyak orang. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui dan yang bisa berjumpa dengannya. Setiap kekasih pilihan Allah yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah selalu menjalankan tugas dan amanahnya secara diam-diam. Jika Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah mulai bertindak, maka pasti akan ada tanda-tanda yang akan terjadi di muka bumi ini. Apabila kezaliman dan ketidakadilan di muka bumi ini sudah berkurang, bahkan sampai bisa dikatakan hilang, itu berarti bisa jadi beliau sudah mengatasinya dengan kekuatan rohaninya. Dan jika di muka bumi ini sudah tidak banyak lagi terjadi bencana, maka bisa dipastikan beliau sudah mengendalikan sepenuhnya keadaan pada bumi ini. Apabila Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah mulai bergerak untuk bertindak dalam memberantas segala kezaliman dan ketidakadilan di muka bumi ini, maka akan terjadi dan akan terlihat fenomena-fenomena langka di muka bumi ini. Semua itu mungkin akan terjadi karena pengaruh dari dimensi energi kekuatan yang dilepaskan oleh beliau, sehingga dimensi energi kekuatannya itu akan menyebar ke seluruh penjuru langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kita juga harus kembalikan lagi pada Yang Maha Kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka dengan sikap dan perbuatan manusia yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Walaupun Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah memperbaiki keadaan pada bumi ini, pasti akan tetap ada sebagian manusia yang masih saja berbuat kerusakan. Maka beliau akan membiarkannya, sehingga jika terjadi lagi bencana pada mereka, itu berarti adalah peringatan untuk diri mereka sendiri. Karena belum waktunya untuk bertindak, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat sekarang ini hanya fokus dulu untuk tetap menjalankan tugas dan amanahnya sebagai seorang pemimpin.
dan setiap harinya beliau akan tetap terus memantau segala perkembangan yang terjadi di muka bumi ini. Beliau juga akan tetap melepaskan energi kekuatannya untuk menstabilkan keadaan pada bumi ini. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pasti sudah tahu bahwa sangat banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sebagai wali. Banyak yang mengaku dirinya sebagai kekasih utusan. Tetapi beliau tidak pernah menghiraukan masalah itu, asalkan mereka yang mengaku diri tidak berbuat sampai melewati batasannya. Beliau tahu bahwa yang asli tidak mungkin bisa tertukar oleh yang lain walaupun lewat pengakuan seperti apapun. Diakui atau tidak oleh orang-orang, beliau akan tetap menjadi khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Karena yang memilih seorang pemimpin bukanlah dipilih atas berdasarkan kemauan dan keinginan manusia, tetapi akan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tiba waktunya untuk segera bertindak, tetapi orang-orang munafik itu masih saja menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau, mungkin beliau akan dengan terpaksa melululantahkan suatu wilayah yang di mana terdapat orang-orang seperti itu. Jika beliau memberi peringatan seperti itu, maka dampaknya akan bisa juga mengenai orang-orang yang tidak bersalah. Jika Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku mereka, beliau bisa menyebabkan suatu bencana pada suatu wilayah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa melakukan hal tersebut itu dikarenakan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Apabila sudah menjadi sebagai tangan dan kaki Allah, maka apapun yang dilakukan oleh beliau, semuanya atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita sadari, apabila di bumi ini terjadi ataupun terlihat fenomena-fenomena langka, berarti bisa jadi beliau sedang bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Dan apabila keadaan di bumi ini semakin membaik dan tidak terlalu sering terjadinya bencana, maka bisa dipastikan bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi benar-benar sudah mulai bertindak dan mengatasi keadaan di bumi ini. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.